Ini sebenarnya ada apa sih? Hah? Hei. Lu nyantai aja. Bon? Iya, Babe Bos. Babe Bos kemari ini bukan mau ngomongin soal lamaran. Tapi mau ngobrol sama Ibu Yola. Bos, punten, Popon boleh bicara sebentar. Oh, silakan, silakan. Wah, gue demen nih, diam-diam udah saling pandang. Babe Bos. Saya sama Kang KPI sudah bicara. Alhamdulillah. Diam-diam nggak ngasih tahu gua lo. Kapan maunya? Maaf Babe Bos. Babe Bos lagi sibuk meeting sama Bang Firdaus. Gua demen ini begini. Ternyata nyali lo ada juga. Coba terus. Maaf Babe Bos, jadi saya sama Kang KPI sudah sepakat. Alhamdulillah. Jadi juga lu nikah, Ei, Wei. Maaf Babe Bos, sebenarnya. Oh, jadi lu bingung soal biaya nikah, hah? Tenang, urusan begitu nanti gua yang tanggung, gua yang urus. Lu PI yang begitu jangan pakai dipikirin. Malah ada kontrakan yang di sebelah material itu nanti buat lu berdua. Nah, lu bisa tinggal di situ, bisa nyaman. Maaf Babe Bos. Maksudnya bukan seperti itu. Oh, iya. Jadi lu udah sepakat kalau lu itu mau ngontrak di tempat lain, begitu? Nggak apa-apa, boleh. Maaf, Babe Bos. Bukan itu. Apaan sih lo? Dari tadi ngomongnya bukan. Ada apa ini? Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Soy. Kang Idan. Dari mana, Soy? Saya teh mau pulang. Tapi saya mampir sebentar, numpang istirahat. Kebetulan sekali, Soy. Saya teh ada minuman yang bisa bikin kita rileks. Minuman apa itu, teh Kang Idan? Tunggu sebentarnya, saya ambilkan. Sok, mah duduk. Iya, Kang Idan. Tada! Nah, ini, Soy. Ini, Soy. Minuman coklatos matcha latte, minuman dengan rasa yang khas dan sensasinya coklat Itali ditambah matcha latte dari Jepang, pasti jadi bikin rileks, Soy. Mau, Soy? Mau atuh Kang Idan. Sebentarnya saya buatkan. Bagaimana buatnya? Yang penting mah takaran airnya teh 150 mililiter. Biar rasanya teh pas dan mantap, Soy. Iya, Kang Idan. Mudah ya buatnya. Sok, Mang Soy. Kita nikmati bareng-bareng. Terima kasih, Kang Idan. Bismillahirrahmanirrahim. Benar ini mah Kang Idan, rasa coklat Itali dan latte Jepangnya teh
mantap pisan, bikin pikiran saya yang tadinya mumet jadi rileks. Iya, Soy. Makanya sok dihabiskan. Biar pikiran mumetnya teh jadi lupa. Iya, Kang Iden. Assalamualaikum. Kenapa, Med? Gua lagi di rumah ibu dokter. Ya mau ngapain lagi gua kesini kalau bukan mau ketemu ibu Yola? Hah? Pakai nanya lagi, ya gua mau ngelamar dia dong. Ngapain gua nungguin lu? Hah? Ah, tahu ah. Terserah lu mau pulang kapan. Lagian ngapain juga lu kesono? Udah. Assalamualaikum. Hah, Kemi. Aduh, ada aja gangguan. Maaf Bu Yola. Saya kesini ini mau ngobrol sama Ibu Yola, mau nyampain tentang masalah sekolahan. Sekolahan itu udah jadi. Tinggal tunggu kapan Ibu Yola ada waktu bisa dilihat. Sebaiknya ba'da zuhur saja, Ben. Boleh, nggak apa-apa. Pei, sekarang kita ke rumah Indoy. Sebentar lagi cucu gua pulang. Maaf, Babe Bos. Yang tadi belum... Udah. Gua udah paham. Pokoknya gua restuin, ya. Ayo. Ibu dokter, Ibu Yola, Popon, Iin mana? Iya, Babe Bos. Maaf nih, saya permisi dulu. Ya. Ya. Babe Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iin. Iya. Ayo. Nanti saya bicara sama Babe Bos. Iya, Kang PI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Gak apa-apa, Pon. Tapi tadi Kang Junet. Pon, bismillah. Yang Akang bilang makanan paling enak di Ciraos teh ini. Enaknya Catering Income itu udah terkenal di seluruh penjuru Ciraos. Pokoknya setiap ada yang bikin hajatan pasti masaknya di sini, Cek. Ukom teh yang tua itu. Bukan. Yang tua itu namanya Wairah. Yang punya Ukom. Maksud saya teh yang punya yang mana? Oh, engkomnya nggak ada di sini. Yang laki-laki? Nah, itu namanya Koswara. Kiewenya, Kang. Saya teh nggak akan tanya-tanya lagi. Jadi Akang jelasin aja. Oh. Jadi gini ya, gelisnya. Maksudnya, tadi gininya. Jadi Koswara itu suaminya Engkom. Engkom itu istrinya Koswara. Nah, mereka berdua ini suami istri. Mereka berdua ini yang punya warung Koswara ini nih. Dan yang punya usaha Engkom Catering. Koswara tuh yang rumahnya... Ah, iya, betul-betul. Yang rumahnya Cati mau beli, itu tetanggaan sama Koswara. Depan rumahnya Cati. Ganteng juga. Emangnya teh, gantengan mana sama saya? Kalau Koswara itu anak kemarin sore, Cek. Dulunya tukang cilok. Berhasil.
Siapa yang sama Aceng? Saya nggak tahu, Wak. Cuma tadi Kang Aceng manggilnya Teh Ce Ati. Warga sini? Ya kalau warga sini, matu kita juga kenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo makan. Oh iya. Lut, makan Lut. Iya, Pak Maceng. Om Ira, Om Koswara. Ce. Moms. Moms. Moms! Iya, Wak. Pesan ikan bandengnya 2 sama sayur lodehnya 5.000. Lagi gak masak, yuk. Ini entut, tiba-tiba pesan ikan bandeng. Repotin aja ya, masih entut. Lagi ngidam, tut. Oma Ira, mah. Doain aja yuk, supaya aku ini cepet hamil. Supaya momsnya aku bisa cepet jadi Neo. Amin. Neo tuh nenek Yoyo. Kos. Ya, Ce? Itu siapa? Saya juga gak tahu. Mungkin temennya Kang Aceng. Neo? Berapa, Wak? 23.000. Iya, Wak. Kos? Kasih ya. Ya udah. Om Kos, Om Aira, Om Aceng, akunya pergi dulu yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Moms, Moms kenapa sih dari tadi ngeliatin temennya Om Aceng terus? Mama kayak kenal gitu, Tut. Siapa, Moms? Ya kalau tahu masa Mama bingung, heran kamu, Ma. Udah, yuk makan. Lapar, Mama. Moms aja lapar apa lagi aku? Ya, masa ditanggung. Aduh.